Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ternak, salam sukses. Oke teman-teman Jumpa lagi dengan aku Tentunya di Supri Channel Nah buat teman-teman ini Yang baru datang dan yang baru gabung Dan yang ingin bergabung Alangkah baiknya kalau teman-teman Like dulu, komen, share Subscribe Karena subscribe itu gratis ya teman-teman jangan lupa diaktifin loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Supri Channel oke teman-teman kali ini aku ingin membagikan tip dan trik nah, langkah awal belajar ternak apa saja yang dibutuhkan simak terus video berikut ya teman-teman Oke buat teman-teman Buat sedulur Buat saudara-saudara Dimanapun berada nah, Langkah-langkah awal Apa saja yang dibutuhkan Untuk belajar ternak Bagi pemula Nah teman-teman ini Wajib nih Nyiapin kandang terlebih dahulu ya Teman-teman Jangan lupa carilah Bibit indukan Atau anakan yang sehat-sehat supaya perkembangannya semakin baik dan jangan lupa juga tempat makan dan minumnya wajib itu disediakan ya teman-teman nah, sebagai contoh ini punya aku teman-teman nah, itu ada anakan ada indukan itu sehat-sehat semua itu teman-teman. Nanti ke depannya tergantung teman-teman sendiri ya mau pakai sistem pembibitan atau pembesaran. Yang penting cari bibitnya itu yang sehat-sehat, yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk lah. Biar kedepannya teman-teman nih ternaknya sukses-sukses semua ini. Hmm. Ini aku punya juga enggak banyak kok teman-teman cuman berapa ekor nih indukan cuman lima kalau nggak salah sama itu pejantannya pejantan cuman satu itu yang penting tergantung teman-teman nih gimana caranya membudidayakannya itu Hmm. Ini yang di dalam juga masih ada, ya, teman-teman. Nah. nah, lihat dulu, ya, teman-teman. Mari, nah, ini ada ayam. Nah, masih kuat terowongan, nih. Nah, ini masih mengerami proses mengeram ini. Nah, gambarnya nggak terlalu jernih, ini gelap. Nah, masih ada satu lagi nih tempatnya. Ini, nah, ini masih satu ini ya, teman-teman. Nah. ya teman-teman, nah, ini masalahnya. Ini terlalu gelap nih di dalam teman-teman. Itu masih ada dua indukan yang lagi proses mengeram, ya, teman-teman. Langsung nah, saja nih teman-teman nah, Ini kandang aku juga ter Lebar banget tapi isinya cuman sedikit ini teman-teman Gara-gara kemarin itu Kena Penyakit apa itu Tiba-tiba pada mati semua itu Ini aja masih Alhamdulillah nih teman-teman Masih disisain Berapa Lima induan sama satu pejantannya itu, teman-teman. Nah, buat teman-teman ini juga, jangan lupa ya, teman-teman. Nah, usahain dibikinin kolam lah, biar entok-entok teman ini mandinya enak, nah, biar enggak pada stres ya, teman-teman. Nah, ini juga bisa mempengaruhi proses perkembangan ini teman-teman ya, itu wajib harus dibikinin kolam itu ya ini pejantannya ini teman-teman Oke buat teman-teman itu saja yang bisa aku review ya teman-teman semoga bermanfaat Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ternak, salam sukses.